Peserta Net Media Development Program 5 resmi dilantik menjadi pegawai tetap PT Net Media Tama. Dari 222 peserta MDP 5, 188 yang bertahan lulus menjadi anggota keluarga Net. Dengan upacara ala militer, seluruh peserta MDP 5 dilantik langsung oleh CEO PT Net Media Tama Wisnu Tama Kusubandio. SK pengangkatan dibacakan dan atribut pegawai disematkan sebagai tanda resmi diangkatnya MDP 5. Karena saya bermimpi dan saya sendiri dan bersama para pimpinan ini bermimpi membuat broadcaster itu bukan cuma sekedar jago aja bikin acara, ya. Jago dan pinter aja sih banyak, tapi bagaimana bisa menerjemahkan segala sesuatu yang ada, ya, ada di sekitar kita dan lain sebagainya ke depan itu menjadi manfaat buat bangsa ini. Kegiatan pun dilanjutkan dengan penampilan kreativitas para MDP 5. Sebelum menjadi pegawai tetap, para peserta MDP 5 telah melewati 12 hari dilatih di Marinir Cilandak dan 6 bulan menjalani masa percobaan kerja. Ari Satya, Agus Fahmi melaporkan untuk Net.